Yo guys, welcome back to Mad Gaming Channel. Gimana di mana pada saat ini gua mau review S545 kapitalis lagi, ya. Apa ada orang-orang ini pada enggak mau ngantri ya? Ya mungkin karena lama ya. Apakah beli lagi? Oh, top-up-nya banyak loh. Oke, kita lihat dulu ya guys ya, tabungannya. Widih, top-up-nya banyak nih. Oke. Okay. Apa ini? Ikannya banyaknya kayak gini. Terus enggak ada lagi pertanyaannya. Udah lah ya, lanjut. Kita lihat kehidupan servernya dulu. 545. Pokoknya lumayan loh ini loh. Oke, kita lihat hero nya ya. Kenapa gak ambil tatu ya? Satu. Buset. A2 tiketnya 380. Luar biasa. Ini udah pasti harus ambil Sonic. Nah, tutup mata. Ambil Sonic G4. Nah, enakan ya. Sonic G4. Ya ini kalau bisa ambil 4-4-nya, ambil 4-4-nya satu semua ya. A1 semua sih bisa ya. Karena orangnya juga top up. Kalau mau Sonic A2 boleh. Karena itu modal lama. Ini lu punya ZBM. Kalau mau ngincer arena, ambil Sonic. Ya ambil semua. Kayak itu aja. Urutannya ya, ambil semua. Terus Sonic Suiryu. Habis itu Sonic G4. Habis itu Sonic Boros. Milih mana tuh ya. Itu tingkatan kesakitan ya. Milih yang mana? Kenapa kok Sonic Boros terakhir? Ya itu maksudnya pilihan terburuk aja ya. Kalau Sonic G4 ya Sonic G4 Boros. Tetepan Sonic G4 Boros, Sonic Suiryu Boros. Nah itu mau mana? A1 semua. Kalau mau A2 ya itu tergantung ngana ya. Kalau gua, kalau yang mau di A2 Suiryu. Ya. Lain itu, lain itu tergantung duit aja. Tapi kalau mau prioritas, prioritas Suiryu aja. Kalau dilihat dari line up-nya ini ya, yang dibutuhin sih ini temennya ini nih. Nih, temennya ini nih, temennya ini ya. Jadi Suiryu bagus. Nanti punya Boros monsternya tertutup, jadi harus punya teman. Kalau Boros aja nggak cukup, udah ada ini. Bagus modal. Tambahin satu jauh lebih bagus, yaitu Sonic atau G4. Sonic harus ngambil sih, intinya udah itu aja. Soalnya ini punya zombie man dah, jangan setengah-setengah. Ini top up-nya nggak dikit, dan kuponnya juga masih ada. Di maintain BT-nya, BT aja bang ya di maintain sama keepsack-nya. Dah, A1 keepsack cukup. A2 kalau lu punya duit. Ini tinggal fokus ke sini, yang lain jadi diambil. Oh, ada BT ya. Nggak, sini paling bagus. Tuh, terus coba lihat dulu. Lihat ininya dulu ya. Bagus. Tuh. Sekarang kok kamu 9.000 loh. 854. Wih. Gitu. Sedikit sekali. Ya, masih muda sih servernya, wajar ya. Yang belum 1121. Oh, 1121. Mulai 1-1 terus ya gue ya. Kita lihat line up-nya dulu. Oh nice, nice, bagus. Lumayan. Gimana maksudnya? Ini konsepnya gimana nih? Kenapa nggak dioper sini? Konsepnya gimana nih? Kenapa nggak mau coba pindah sini? Tuh ya. Kenapa dikumpulin nih bang? Bingung deh gue. Ini power speed gak punya speed. Gimana nih? Kayak mana ini? Gimana ini? Oh, aduh. Oh. ID-nya bagus. Tapi gue bingung kenapa BP-nya cuma 9 juta. Gila, nomor 10 ngambilnya kayak gitu hero-nya.
wela, welok, welok. Hidup loh servernya loh. Hebat, hebat, hebat. Lumayan loh. Widih, asik. B. Lu lagi, Arkanov lagi, buset. Yang penyepong ID baru itu ya guys ya. Ntar gua ngintip dulu. Ah, diumpetin lagi. Intinya bagus, tabungannya oke banget. Tuh, ini banyak loh. Ini tuh setara 7 kali 6 500an ya. 500 ribuan lebih. Bunganya jos, jos banget. Lumayan. Habis. Wah, ambil Sonic ya, Bang, tutup mata. Sonic A1 plus KS kalau bisa. Terus G4 boleh. Suryu boleh. Lebih ngeberatin mana? Lebih ngeberatin Suryu kalau gue. Karena lebih berdampak, ya. Terus ambil Boros, tutup mata aja jelas. Nah, itu tinggal jadi intinya Sonic sama Boros sih. Gue itu G4 sama Suryu bebas. Kalau yang mau diaduain mana, Suryu? Tapi Bang, gue nggak mau dua-duanya, mau aduain Boros, oh, silakan. Tapi gue belum tahu semenjak konten kapitalis ini dibuat hari ini, hari gue sekarang, bukan pas upload ya. Itu gue masih belum tahu skillnya Boros, ya. Gue masih belum tahu skillnya Boros, jadi gue nggak bisa ngomong lebih lanjut. Tapi yang pasti sakit dan bagus Borosnya. Gue udah lihat dikit, cuman masih belum tahu sama sekali skillnya, ya. Tapi udah namanya kur tutup mata. ID-nya bagus, sesuai dengan yang di top up, tapi gua rasa ini masih banyak yang salah. Nih, kenapa nggak dipindahin sini? Terus, ini apa ini kok kosong? Tapi poinnya 14.000. Ngapain nunggu apa? Ini speed buffer tapi nggak punya speed, wow sekali ya. Tapi ininya nyalain, gimana ini? Gimana ini? Ya? Ini Kipsek, Hero SSR. Itu sih. Oh, permasalahannya tinggal core buffer speed. Buffer speednya ini tendang nanti. Mau dipakai juga gak apa-apa sih. Bebas sih, terserah ngana ya. Misalnya gak mau ambil Sonic Bang, woi boleh ya. Soalnya udah punya. Gak apa-apa, tapi masalahnya kuat gak mentalnya. Kalau kuat ya udah hajar G4 Suryu. Seru itu. Seru itu ya. Soalnya ini top up ya guys ya, cuma gue gak bisa ngomong. Ini dah masuknya middle sih, middle, low middle, middle ya. Bagus ya. Oke. Terus kita lihat arenanya. Ini berapa? Harusnya sih kayak gini 20 besar minimal ya. Malu-maluin kalau gak ada. Kalau lu mau bertahan di 10 besar ambil Sonic. Kalau gak mau, mau YOLO ambil Suryu itu juga bisa ya. Bisa, bisa, bisa gila ya. Kalau Suryu-nya bagus bisa kok Bang. Ya tergantung ada Hoki-nya nih, gua klaim, bantuin klaim. ID-nya bagus. Servernya hidup banget hitungannya. Lumayan ini ya. Dengan yang game 3 tahun 545 masih hidup kayak gini tuh luar biasa ini. Ya enggak main-main ini. Ya. Oke. Itu aja guys dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. Shalom, bro.